بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وشكر الله ومرسى dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kenikmatan kita di dunia ini untuk berdagang, mencari nafkah, mencari rezeki, menutupi kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Ini semua dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding yang diharamkan, jauh lebih banyak yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dikenal juga nabi dan sebagai berdagang, dan banyak para sahabat juga berdagang. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allah al-masajid wa abghadul biqa'i ila Allah al-aswaq." Sesuatu yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjid. Kemudian yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Mengapa kok bisa Islam mengajarkan berdagang tapi di sekaligus di tempatnya Allah SWT membenci tempat pasar seperti itu? Alasannya karena tempat pasar selalu terjadi kebohongan, penipuan. Tapi kalau kita menjaga zikrullah di pasar, mencari nafkah dan rezeki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, ikhlas, jujur dan amanah, membawa sifat seorang berdagang yang betul-betul yang menjadi dan mengikuti perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti tempatnya akan menjadi berkah walaupun di pasar, di tempat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa di manapun anda berada, semoga dimuliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, ketika kita masuk pasar ada doa. Idza dakhala ahadukum as-suq falyaqul la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ini merupakan salah satu doa yang sangat sederhana tapi pahalanya sangat luar biasa. Dinaikkan derajatnya sejuta derajat, diberikan sejuta kebaikan, dihapus sejuta kejelekan. Ini hanya satu doa. Mengapa bisa mendapatkan nilai pahala yang begitu besar? Karena terbiasa pasar, mall adalah tempat maksiat, tempat yang lalai dari zikrullah, tempat yang menjauh daripada Islam atau sifat akhlak Islam. Oleh karena itu, ketika kita menyebarkan zikir di dalam pasar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihi alkhair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di antaranya yang perlu kita jaga sebagai orang berdagang, orang mukmin, adalah orang yang jujur. Berdagang yang jujur adalah modal yang sangat utama dalam dunia bisnis. Modal jujur adalah sangat utama di dunia usaha. Oleh karena itu, seorang dengan kejujurannya dia bisa menyebarkan nama baiknya Islam. Bahkan dengan kejujuran dia bisa membawa sifat berdagang sebagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat yang kedua adalah amanah. Ketika kita menyebarkan atau kita menjualkan sesuatu harus membawa amanat. Ketika ada orang bertanya, gimana barang ini, apakah hari ini atau yang kemarin atau yang sebelumnya, kita bisa menjelaskan dengan baik, dengan amanah. Yang ketiga adalah tepat janji. Karena seorang berdagang, kalau dia tidak bisa menjaga janji, akan merusak nama seorang Muslim berdagang yang sejati. Orang Muslim yang berdagang yang betul-betul yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa." Tidak ada saling maksa dalam jual beli, tapi saling menghormat, saling sayang, saling jujur, saling terbuka, menjaga amanat bersama-sama, disitulah Allah berkahi
semua penghasilan-penghasilan yang masuk dari pedagang itu walaupun sedikit, tapi berkahnya luar biasa. Intinya kita bersama-sama mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segera berbuat kebaikan sebelum tidak bisa berbuat kebaikan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya dzal jalal wal ikram, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah ya Allah kami dalam keadaan sihat wal afiat. Hidupkanlah kami ya Allah dalam keadaan kebaikan. Hidupkanlah kami ya Allah dalam keadaan taat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kuatkanlah kami lahan dan batin agar kami selalu menjaga rizki yang halal, dan lindunilah kami ya Allah dari rizki yang haram. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin.